Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINews Papua. Pemirsa, dalam rangka memperingati Idul Adha 1442 Hijriah, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Papua menyerahkan bantuan satu ekor sapi kurban kepada Jamaah Masjid Baitur Rahim BTN Skyline Kota Raja pada Senin kemarin. Penyerahan hewan kurban itu diserahkan Wakil Ketua 1 DPD Partai Demokrat Papua, Riki Hampagawak, didampingi Wakil Sekretaris L. Bahar Konoras, Ketua DPC Partai Demokrat Kerom Bobby Rusjekwa. Hewan kurban diterima langsung Ketua Panitia Luki yang didampingi para pengurus masjid. Wakil Ketua 1 DPD Partai Demokrat Papua, Riki Hampagawak sampaikan, Partai Demokrat melakukan kegiatan sosial ini merupakan bagian dari perintah dan arahan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Yudhoyono yang memerintahkan kepada seluruh jajaran PD dari pusat sampai ke daerah untuk melihat hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana pelayanan sosial kepada masyarakat, di mana salah satunya melihat hari-hari raya umat beragama yang ada di tanah air. Partai Demokrat melakukan kegiatan ini bagian daripada perintah dan arahan Bapak Ketua Umum Bapak Agus Yudhoyono yang dimana memerintahkan kepada seluruh jajaran Partai Demokrat dari pusat sampai di daerah untuk melihat hal-hal berkaitan dengan bagaimana pelayanan masyarakat, dan salah satunya adalah melihat hari-hari raya di mana umat-umat beragama yang ada di Indonesia, lebih khusus di mana pada tanggal 20 ini jatuh dalam umat muslim merayakan hari raya kurban, sehingga Partai Demokrat datang menyalurkan bantuan ini kiranya dapat berguna untuk jemaah yang ada di Masjid Baitur Rahim BTN Kota Raja, Kota Jayapura. Sementara itu, Ketua Panitia Kurban 1442 Hijriah Masjid Baitur Rahim Kota Raja, Luki Johara, menyambut dengan baik atas dukungan satu ekor sapi dari DPD Partai Demokrat Provinsi Papua yang diserahkan langsung Wakil Ketua 1. Pihaknya memberikan apresiasi yang sangat positif untuk pimpinan Partai Demokrat, baik dari tingkat pusat maupun daerah, atas dukungan bantuan hewan kurban yang diserahkan pada Senin malam. Kami sangat memberikan ekspektasi yang baik, sangat positif untuk pimpinan Partai Demokrat, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah, atas dukungan hewan kurban yang malam ini diserahkan. Begitu. Kami atas nama panitia dan jemaah serta pengurus Masjid Baitur Rahim dan Yayasan Baitur Rahim mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke Dewan Pimpinan Partai Demokrat Provinsi Papua, dalam hal ini Pak Wakil Ketua 1 Pak Riki Hampagawak. RHP berharap dengan bantuan yang diberikan dapat berguna untuk membantu jamaah yang ada di Masjid Baitur Rahim BTN Kota Raja, Kota Jayapura di masa pandemi COVID-19. Freddy Duboba, AINews Jayapura melaporkan.